Halo guys, hari ini kita masih acara kuliner ya guys. Kita mau coba makan es apa? Loder. Es loder nih, yang posisinya bertempat di samping rumah sakit Melania ya, di Pahlawan. Nah, seperti apa tujuan kami mencoba es loder ini? Yang katanya sih banyak sih pengunjung sini katanya enak dan katanya juga harganya murah ya. Nah, kita buktikan nih guys. Oke, untuk teman-teman yang baru masuk channel kami ini, tolong jangan lupa ya, tekan dulu tombol subscribe-nya, lalu like dan share ke teman-teman yang lainnya, dan juga jangan lupa aktifkan selalu loncengnya ya. Dan nanti kalau ada video-video terbaru dari kami, ini teman-teman cepat ya dan lebih awal untuk mengetahuinya. Oke, langsung saja kita ke lokasinya. OTW Cekidot. Lokasi di depan Kelurahan Bondongan, guys. Tadi kita mobil parkir di samping Melania ya, guys. Ini dia 7.000, murah guys. Jadi makannya di mana mas? Oh di atas. Oke. Lumayan sepi. Ayah mau? Oh dua aja. Esar apa? Dimsum. Berapa mas porsi mang? 7.000 ya. Nah ini memang yang jualannya nih, anu ganteng, anu kasep. Kita apa manggil mang? Candil. Oh candil. Nah ini? Acar Chinese. Oh, 10.004 di sebelah loader ya? Ya, ada toprak. Kita makan di sampingnya. Tempatnya seperti ini guys ya, lesehan nih guys. Oke, makasih mang ya. Oke guys, kita makan dulu guys ya. Ini udah. Oke. Masuk. Mana? Rasa enak. Jarang-jarang makanan langka. Berarti zaman SMA banyak, sekarang udah susah ya. Oke. Gak suka nih jadi kemarin. Gak apa-apa lah. Jadi Amerika.
kamu nggak makan, Mas? Oh, udah. Ini sebelahnya ada ketoprak tadi ya guys, kalau tahu di ketoprak itu ada sebelahnya musuh. Ini ada apa nih, kacang hijau. Sebenarnya di sini kulinernya banyak sampai ke ujung-ujung sana tuh guys, sampai ke sana tuh, dalam ya banyak. Ini juga mungkin anakku ingin beli apa tadi ya, meatball atau apa di belakang. Nah, kita lihat aja ya seperti apa. Oke guys ya, kita makan dulu guys ya. Oke, nanti untuk teman-teman yang mampir di sini bisa coba sendiri deh rasakan bagaimana rasanya kuliner yang ada di samping rumah sakit Narania ya, di Jalan Pahlawan. Oh, dimakan juga. Apa sih coba lihat, tunjukin. Ini tunjukin abon, sama abon teman-teman. Apa? Ini abon ayam. Oh iya. Ini 10 ribuan ya? Enak, Mas. Oke, tuh guys. Kalau mau coba, kita coba ya. Banyak dimsum ya. Bagi para pecinta dimsumannya. Oke, kita mulai lagi makan. Oke, bye-bye guys. Pelan-pelan, pelan-pelan. Dia mau beli somai, somainya tutup. Dia belinya di dimsum aja. Kasihan ya, mau. Cobain juga. Katanya nggak mau, Mas. Ternyata dia habisnya dulu, Pak. Kapan belinya ya? Kata anak-anak. Kalian nggak mau, bagian lihat orang tuanya langsung mau. Oke ya, baik ya. Langsung Kaisar mau beli jajanan yang berikutnya, enggak? Dia mau beli apa tadi, nggak salah? Apa yang depan? Meatball atau apa tadi ya? Ini sini kalau lagi nggak hujan, guys, ramai banget nih. Banyak banget kulinernya. Cuma kalau kesini, kayaknya masalahnya jangan sore, guys, ya. Pagi atau siang lah. Karena saya lihat tuh banyak yang tutup nih, soalnya. Habis masih buka nggak? Udah habis. Oh ya, ini tidak seperti kuliner yang ada di Jembatan Merah ya guys ya, ataupun yang di Surabaya. Jadi ini
semacam food court atau tempat makan dari samping rumah sakit ya, di jajanan rumah sakit. Terusnya tuh banyak tuh. Di mana? Hah? Makan siomay, meatballnya habis guys. Siomay di sini. Akhirnya masuk ke siomay. Di sini kok ramai jam berapa mas? Kok ramai sih jam berapa ramai? Kulinernya makan makan makanannya kan sih. Oh gitu, jadi hari apa, hari biasa? Oh iya, sampai sekolah. Anak itu kadang oh iya. Oh berarti pas dia anak sekolah rame nih. Ini banyak banget nih makanannya. Halo guys, gimana tadi? Kira-kira pengen mencoba nggak guys? Kalau pengen nanti silahkan cobain aja deh kalau lagi main di Bogor ya, atau orang Bogor ke samping rumah sakit Melania ya. Nanti untuk yang baru mungkin belum pernah main ke sana, nanti ada link maps ya di deskripsi, nanti kalian lihat. Oke, sekali lagi untuk yang belum subscribe channel saya, tolong di subscribe dulu ya, lalu di like, dan tentunya pasti tolong di share ke yang lain, dan juga jangan lupa aktifkan selalu loncengnya biar nanti setiap ada video-video terbaru pastinya kalian akan lebih dahulu yang menonton. Oke, sebelumnya saya cuma terima kasih sudah selalu stay tune terus di channel Rich Family Adventure, dan next kita akan lanjut lagi ke kuliner traveling adventure yang sangat menarik dan seru. Oke, dadah.